Libur Lebaran yang dimulai tanggal 29 April hingga 8 Mei 2022 telah memberikan kesempatan bagi seluruh ASN dalam menikmati liburan bersama keluarga dan saling bersilaturahim. Situasi Lebaran tahun 2022 cukup berbeda dibanding 2 tahun sebelumnya, karena berbagai kelonggaran yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat seiring dengan melandainya kasus konfirmasi COVID-19. Meski demikian, hal ini tidak serta-merta memberi kebebasan menyeluruh bagi masyarakat, karena pandemi COVID-19 masih berlangsung, sehingga diperlukan ketaatan terhadap protokol kesehatan. Dalam momentum apel perdana usai libur Lebaran ini, terdapat 3 hal penting yang disampaikan Wali Kota Gorontalo kepada seluruh ASN di lingkup pemerintah Kota Gorontalo terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 3 hal penting tersebut yakni aparatur sipil negara harus sadar terhadap tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN harus meningkatkan semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam berkinerja, dan ASN mampu melakukan koordinasi dan sinergitas dengan seluruh pihak sebagai upaya dalam mengoptimalkan kinerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Cuti Lebaran selama bulan Ramadan dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, ada 3 hal penting yang saya tekankan di dalam pelaksanaan apel. Yang kedua, tiga hal penting itu, yang pertama, tentunya kita harus sadar, paham dan mengerti tentang tugas dan tanggung jawab kita sebagai aparatur sipil negara yang dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat. Sebab kebutuhan, keinginan, aspirasi dan kepentingan masyarakat itu senantiasa disuarakan melalui berbagai channel, melalui media sosial, social media, sampaikan secara langsung dan juga disampaikan pada saat-saat kunjungan saya ke lapangan. Nah, oleh karena itu, tugas dari kita semua untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat itu sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga kita bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Yang kedua, peningkatan kinerja. Ya, biasanya kalau libur panjang begini kan agak menurun kinerja kita kalau begitu start. Nah, oleh karena itu, saya berharap agar di dalam melaksanakan tugas perlu ada semangat kerja yang tinggi sehingga bisa meningkatkan kinerja kita sebagai aparatur sipil negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, melaksanakan pembangunan dengan lancar, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal. Dan yang ketiga, tentunya yang paling penting selalu saya tekankan kepada seluruh ASN untuk kita melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur, baik secara internal maupun eksternal. Dengan demikian, maka tugas-tugas kita akan berjalan dengan baik. Yang saya selalu istilahkan dengan sinergitas dan kolaborasi. Sebab tidak ada dinas, tidak ada unit kerja yang bisa berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa ada koordinasi dan sinergitas serta kolaborasi dengan dinas yang lain. Demikian juga daerah, tidak ada daerah yang bisa berjalan sendiri. Demikian negara kalau kita lebih luas lagi. Maka oleh karena itu, komunikasi, koordinasi, sinergitas, kolaborasi dengan semua unsur ini perlu kita lakukan senantiasa di dalam mensukseskan pelaksanaan tugas-tugas kita sebagai aparatur sipil negara. Tim Liputan Advetorial Mimosa TV.